kalau dalam tempoh sekarang sehingga ke tempoh pendengaran rayuan Rosma, adakah pihak pembelaan Rosma masih boleh membuat rayuan untuk menggunakan denda ataukah itu melanggar formula yang kita katakan tadi? Ya, tentang denda ni, malangnya saya nak nyatakan di sini saya perlu sentuh. Terima kasih, soalan itu tepat sekali. Sebab ada satu recording temu ramah ataupun kenyataan media yang dibawa oleh peguam Rosma Mansur, iaitu Jagjit Singh, peguam yang dihormati dan peguam yang berwibawa. Tapi berkaitan dengan denda, dia mengatakan denda tu terlampau tinggi. Macam mana anak guam nak bayar? Itu betul dari segi faktanya. Tapi dari segi perundangannya, saya yakin Jagjit Singh dan juga rakan saya Tuan Akbardin Haji Abdul Kadir akan tahu bahawa itu peruntukan undang-undang. Jadi kalau dibuat rayuan untuk mengurangkan denda, tidak mungkin mahkamah akan benarkan. Sebab melanggar undang-undang untuk kurangkan denda. Nak, kalau pendakwa raya minta lebihkan denda atau lebihkan penjara, maka itu adalah cerita lain. Sebab paling kurang 5 kali ganda. Tapi di sini saya rasa tidak adil juga kalau nak minta lebihkan denda. Sebab itu dah maksimum. Dan yang paling penting, nilai dia pun dah tidak munasabah. So what are you going to get? Ada minta sama ada pihak pembelaan nak minta kurang, melanggar undang-undang. Pihak pendakwa yang minta lebih pun melanggar undang-undang. So denda ni tak jadi isu. Dan saya yakin pihak pembelaan tidak akan menjadi isu. So, yang penting untuk mereka untuk membebaskan Rosma. Dan since soalan telah ditanya tentang rayuan, saya nak tekankan di sini. Bila dikatakan Rosma Mansur mempunyai hak untuk merayu, ini bukan wayang, ini bukan main-main. Hak itu sebenarnya real, hakikat. Kalau peguam Rosma Mansur di Mahkamah Rayuan kelak dapat menunjukkan bahawa Hakim Mahkamah Tinggi telah terkilaf, tersalah sama ada dalam penemuan faktanya ataupun perundangan yang dipakai terima, maka mereka boleh memperolehi pembebasan daripada ketiga-tiga pertuduhan ataupun mana-mana satu pertuduhan. Itu adalah hak real. Kita pernah bincang, kita boleh kalah di Mahkamah Tinggi, pernah kita menang di Mahkamah Rayuan, kemudian kalah balik di Mahkamah Persekutuan. Pernah kita menang di Mahkamah Tinggi, pernah kita kalah pula di Mahkamah Rayuan, tapi menang di Persekutuan. Dan ada juga, ada kala kita kalah di Mahkamah Tinggi, kita menang di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Ada kala kita menang, kita kalah di dua tempat rayuan tersebut. So ini bukannya wayang. Sistem keadilan ini bukan letakkan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan untuk buat wayang. Yakinlah hakim-hakim kita memang menjalankan tugas dengan betul. Ini untuk memberi penjelasan kepada Rosma Mansur sekalipun, yang semestinya lah peguam mereka telah menyatakan dengan jujur dan ikhlas perkara tersebut, dan mereka tidak akan semena-mena hilang keyakinan untuk merayu. Itu adalah tugas mereka, dan kita perlu menghormati hak mereka melaksanakan tugas. Sebab apa yang penting, kita perlukan keputusan yang betul-betul adil dan saksama, di mana setiap orang, bukan sahaja Najib Razak atau Rosma Mansur, mana-mana orang, si Hamidnya, si Akaunya, si Mutunya, semua diberi keadilan yang sejati. Dan itu memang diamalkan. Malangnya, sebelum saya tamatkan balik, malangnya ramai orang tidak tahu bahawa hak yang diberi kepada Rosma Mansur ni juga diberi kepada orang biasa. Sebab kes-kes orang biasa tidak dilaporkan oleh pihak media. Yang kita dengar kes orang biasa yang dilaporkan media adalah perkara-perkara seperti curi petai masuk penjara, ibu tunggal curi masuk penjara. Tapi tidak dilaporkan pula ibu tunggal itu dah jadi kes keempat didapati bersalah mencuri. Itu tidak ditekankan. Bukan nak kita tuding kepada pihak media, tapi sebab media lebih pentingkan untuk memberi maklumat yang sensasi. Tapi rakyat akan terperangkap dalam menerima kesensasian itu sebagai satu dua darjat. Di sini saya perlu tekankan. So, secara rumusannya, kita tunggulah apa yang akan berlaku di Mahkamah Rayuan. Dan pada kebiasaan, jangkaan Tuan Hanif mengambil masa lama mana? Antara tempohnya antara 6 bulan hingga 9 bulan setiap tahap rayuan. Tambah pula sekarang ni dengan insya-Allah tiada lagi COVID-19 ataupun COVID-22 ataupun tidak ada apa-apa perkara yang menghalang, dan boleh 6 bulan hingga 9 bulan. Cuma masalahnya adalah tempoh ni cuma boleh disahkan apabila pejabat pendaftaran Mahkamah Tinggi berjaya menyediakan rekod rayuan. Sebab tanggungjawab menyediakan rekod rayuan yang perlu dihantar ke Mahkamah Rayuan
adalah tanggungjawab pendaftar, bukan tanggungjawab pihak pendakwa raya, bukan tanggungjawab peguam rosmah. Baik. Dia orang cuma fahamkan notis rayuan. Dan rekod disediakan, dan apa nama ni, bila dah siap, mahkamah kemudian akan letakkan tarikh bicara. So kita harap penyediaan rekod itu dapat disediakan sesegera mungkin. Tapi pada masa yang sama, kita perlu berlaku adil kepada pihak pejabat pendaftaran mahkamah tinggi. Sebab bukan saja kes Rosmah Mansur satu-satunya yang dirayu. Banyak kes yang dirayu. Ya. Jadi setiap rekod perlu disediakan ikut tempohnya. So insyaAllah 6 hingga 9 bulan. Baik, terima kasih. Kah rayuan Rosmah berlarutan hingga berbulan atau bertahun? Adakah mahkamah boleh mempercepatkan rayuan Rosmah atau sebaliknya? Terima kasih, Tuan Haji. Baik, sebenarnya kita telah bincang tadi tempoh masa lebih kurang dalam anggaran saya sebagai seorang pengamal undang-undang akan mengambil tempoh 6 hingga 9 bulan. Bolehkah mahkamah mempercepatkan rayuan Rosmah? Saya tidak nampak dari segi perundangan dan kehakiman rayuan Rosmah perlu dipercepatkan. Terdapat berpuluh malhal, terdapat beratus rayuan lain di mana ada orang yang ditahan di penjara sementara menanti rayuan sebab tidak boleh diberikan jaminan. Kes-kes yang menanti hukum gantung, seperti kes bunuh, kes dadah dan sebagainya. Itu yang perlu dipercepatkan. Sebab kalau mereka tak bersalah, mereka tak sepatutnya dibiarkan duduk dalam penjara untuk satu minit sekalipun. So kalau ni bandingkan kes mana yang perlu dipercepatkan, saya akan katakan sebagai pengamal undang-undang, kes yang mereka tidak ada jaminan, sama ada tidak diberi jaminan atau bila diberi jaminan dia mereka terlampau miskin, tak dapat mampu untuk bagi jaminan, mereka ni perlu dipercepatkan. Baik. Yang keduanya, Rosmah Mansur seperti yang kita tahu selama apa nama ni, beliau menjadi isteri Perdana Menteri sampai sekarang, beliau tidak pernah bertanding pun di dalam pilihan raya. Jadi beliau tidak mempunyai keperluan untuk rayuan dipercepatkan untuk memperolehi apa nama ni, pembebasan untuk bertanding. Kalau macam Najib Razak contohnya, maka dia mungkin akan buat permohonan jika perlu. Tapi kes dia dah selesai SRC, dah habis tepuk. So di situlah bagi saya tidak ada keperluan bercepatkan. Dan yang ketiganya, Rosmah Mansur berada di luar, hidup dia berjalan seperti biasa dan setakat ini tidak ada syarat-syarat tambahan pun dikenakan. Dia nak pergi majlis makan pun boleh, dia nak pergi tengok wayang pun boleh. Bukan kita nak halang, tidak, tapi dari konsep sebagai pesalah dan tidak boleh bayar denda, itu isunya. So tidak ada sebab, minta maaf ya saudara Muhammad Nizam Borah, dalam pandangan objektif saya tidak ada sebab untuk mempercepatkan rayuan Rosmah, melainkan kes-kes yang lebih terdesak sudah selesai, maka boleh dipercepatkan. Baik, terima kasih.